dengerin. Oke. Okay. Langsung mati. Gila gak tuh? Apa gak pucat ya? Gak dibilang sama mamanya itu. Dipukul ya tuh. Assalamualaikum. Joss, itu artinya apa teman-teman? Itu artinya, kali ini kita bakal bermain dengan Wukong. Dan pakai Pescam. Karena banyak banget yang request ya. Kemarin banyak yang request Illumia. Dan hari ini, banyak, bukan hari ini ya. Dan banyak banget yang request Wukong. Dan gue masih pakai build yang lama. Gak beda jauh teman-teman. Ini cuma ke gameplaynya. Tapi kita lihat aja kalau teman kita ada Violet atau ada Utan yang gak mau ngalah, kita bakal ganti jadi build versi agak warrior-warrior gitu. Bukan versi kayak gini. Ini salah nih ya. Jadi kita bakal bikin versi warrior-warrior gitu. Warrior gimana bang maksudnya? Maksudnya bikinnya versi execute ya, bukan punish ya. Jadi ini versi punish dimana kita buildnya seperti ini. So river boostnya attack speed, move speed kenceng, kemudian critical, kemudian omni arms, kemudian slick sting dan fanrated full critical. Karena hero Wukong ini memang hero critical. Dan arkananya critical damage, physical move speed. Kalian kalau punya yang critical lebih bagus lagi. Jadi critical rate-nya tinggi banget. Yang terakhir adalah physical attack armor pierce. Jadi kita langsung mulai aja arkananya. Untuk talentnya itu tergantung ya. Kalau musuhnya teman kita ada yang mutan, kita bikin execute. Kalau nggak ada, kita bikin punish. Itu fleksibel. Jadi kita langsung mulai aja. Jadi saya langsung mulai aja ke grand battle. Kita langsung lihat aja di game. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah mulai. Jadi teman kita tuh banyak yang ngutaner ya. Artinya apa bang? Artinya ya kita nggak bisa ngutan gitu loh. Violetnya ngutan ya kan? Lubunya ngutan. Kalian bisa lihat di sini. Junglernya 2 coy. Jadi saya main versi execute teman-teman ya. Jadi kita main have fun aja, kalah menang ya sudah lah ya. Nama juga manusia. Gue sebenarnya alasan lo sampah. Ya soalnya kita mainnya versi warrior. Kayaknya nggak gitu mantep ya. Mantep juga sih sebenarnya damage-nya. Gue malas bantuin dia, udah biarin aja gitu ya. Kurang ajar ya. Manusia. Jadi kita bakal bersama dengan ini, kita tebas aja kedebum. Kaget nggak lo ha? Dapat uang kaget ha? Kita beri nih. Jadi ini Wukong ini ada keturunan kungfu. Dia datang dari Amerika Selatan. Kungfu itu dari Amerika Selatan ya. Dari mana? Dari Hong Kong kali ya. Gua nggak tahu ya. Ilmu kebela dirian gue nggak sehebat itu. Dia mau tebas kita, gue bakal balas dia. Oh, gue yang dapat, enak aja lu. Kedebum apa lo ha? Ih, pertentengan. Sakit banget cuk. Mundur cuk. Gak bisa nih. Ada sealnya. Mundur. Untung aja gak mati. Nyaris mati teman kita. Gila nih. Malah nih gak punya otak. Mulu. Balik coy. Wah, bahaya nih. Tunggu. Nanggung bro. Si Dian. Dia mau stun gua gak? Sini. Stun. Kira gua takut sama lo. Takut sih, gue pulang dulu ya. Maaf ya bro, gue pulang ya. Waduh, ini kacau ini temen-temen ya. Oh, tapi kayaknya imbang, jadi gak usah takut gitu loh. Tengah kayaknya mati. Oh, violetnya ke tengah. Langsung di roll aja. Tembak. Waduh, didorong sama rasnya. Pintar kali. First blood. Top, Marco top. Aduh, jukanya datang. Astaga, naga. Aduh. Matiin cuk. Tebas cuk. Apalah. Gue serius banget sampe gak ngomong ini. Astaga naga. Apa yang terjadi tadi barusan? Gue kayak kerasukan gitu. Apa-apaan ini dia? Ini main MOBA sampe stres ini. Kayak epilepsi gue, buset dah ini. Aduh kok nge-lag ya? Kok delay ya? Astaga. Aduh. Sakit. Oke teman-teman, kita udah beli boots. Ini bootnya aneh ya. Karena gue harusnya beli item utan dulu. Jadi item gue yang lain gak jadi. Bikinnya boots dulu. Jadi itu jangan ditiru. Matiin teman-teman. Matiin bisa ini. Oh tunggu. Oh my god. Mana juga? Up. Gua ilangin diri dulu. Oke. Dia berhasil kabur, cerdas ya, cermat. Oke, di sini gua agak berguna banget ya. Gua merasakan ketidakbergunaan ini Wukong. Karena gua beli boots di awal, gua gak ada di me. Mundur cuk. Oke, nice. Itu yang gua tunggu-tunggu. Kok terjangnya kayak gitu? Mundur. Yang penting kita dapat abisal. Gua gak nyadar ya teman gua abisal. Oke, dia balik. Sorry brother, gue gak bantuin lo tadi. Karena gue gak bisa. Kalau gue bantuin mati bareng tadi teman-teman. Oh my god. Here. They are here, man. Help me. Oh my god, ini serem banget ini ya. Ini bagaikan tulang yang tak bersampah gitu loh. Tulang tak bersampah. Seperti gading yang tak bertulang. Emang gading itu tulang loh.
Gading itu tulang loh. Tapi dia muncul. Gitu ya. Sok tahu lu bang. Ih gak percaya kalian. Ilmu biologi gua bagus deh. Pijat dulu dikit. 1200. Hah? Gak pucat kok. Bila sama bapak. Apa ini? Hah? Apa-apaan ini? Apa-apaan bro? Aduh one hit one hit one hit. What the? Gak ada dimiliknya cu. Cacat ini hero. Ini lah susahnya teman-teman. Kalau Wukong miskin gak berguna. Kita harus farm terus teman-teman. Yang penting level kita di atas mereka ya. Kita jangan ngambil hutan dulu buat teman kita dulu. Ntar kalau teman kita udah kaya raya, kita tinggal hutan gitu ya. 14, 13, 12. Ada juga pasti kan. Oh my god, oh my god, oh my god. Gua ngilang dulu. Dapat last hit. Ih anjay. 21. Suatu. Gak dapet. Bego banget gua. Astaga naga. Gua gak punya lifesteal ya. Gua gak ada item hutan. Gua oh Omni Arms nanti ada ya. Kayak anjing aja lu. Gila oke banget gua. Oh my god. That's the meaning of lucky man. Lucky. Lucky. Ngomong apa sih dari tadi? Berisik banget. Jadi gua bakal farm lagi di sini. KKN kita di atas musuh gak jauh. Tapi setidaknya lebih dari musuh. Jadi itu berita baik buat kita. Karena itu bakal meningkatkan kesejahteraan rakyat keternamaan. Tunggu. Aduh gak sabaran. Mati cu. Gila apa tuh orang. Jukanya sok-sokan. Tolongin cu. Wah menang kita. Wah easy peasy like a piece of shit man. Jangan kasih kabur. Oh gue dapet cu. Oh gila, this is so pro man, my team man. Ini tim jago banget teman-teman. Mereka langsung abisal. Let's go. We can do this man. Come on man. Take this. Oh gila ini tim. Rancak bana. Top. Jadi gila gue mainnya kayak gini. Kocak nih ya. Oh gue dapet. Pro. Wukongnya nih yang bikin menang nih. Menang apa? Menanggung malu. Gak jelas ini. Tim kita mainnya bagus banget teman-teman. Untung bukan gue yang ATM ya. Udah cukup ke ATM-an gue. Ignis-nya dari tadi offlaner ya. Aneh banget. Gue gak tahu Ignis mainnya kayak gitu. Aneh. Jadi di sini gue bakal nyoba nyulik. Oke. Langsung mati. Gila gak tuh. Apa gak pucat ya? Gak dibilang sama mamanya itu. Dipukul ya aku. Op, ada Ignis. Op, mati nih. Mampus dapat lu. Ih, tolongin. Gue cuma bisa nelen ludah sih. One hit. Kok langsung lari? Waduh, dia malah kayak kabur. Gue mau kabur. Oke. One hit, bro. Holy f... Man. Ngepur jangan kebangetan lah, coy. Tim gue bagus banget, teman-teman. Gue gak usah main, udah menang ini. 4 versus 5, buset dah. Koki banget gue. Jadi, gue mungkin lebih rutin sekarang bikin video facecam. Jadi buat teman-teman yang tertarik dengan game-game horror ya, kalian bisa nge-share di bawah. Mungkin gue bisa main game horror ya, menghibur teman-teman. Soalnya dulu banyak banget yang request. Atau game story. Tapi gamenya game HP teman-teman. Karena gue gak bisa main game komputer ya. Karena gue bingung apa ya. Komputer gue gak enak buat main game. Laptop soalnya enakan main pakai. Matiin dulu. Mau kabur mana coy? Gak ada itu kabur. Soalnya gue bingung kalau main pakai laptop gak enak. Ya, layarnya kecil banget. Mungkin ada yang mau nyumbang. Kode keras dasar lo pencilat. Jadi kita bakal bunuh utan ini dulu, Sentinel. Minta dong. Jangan pelit-pelit. Tau lah. Yang sekarat siapa, yang ambil siapa, anjing. Gak butuh mana diambil. Ih, DJ Antu decuk ini. Super ini orang nih. Kayak... Gue gak peduli, yang penting gue dapat. Oke, sini, abisa lagi. Biar kaya raya kita. Ini tim kaya raya nih, Doom. Jadi kita kaya jangan sendirian, bagi-bagi coy. Saling berbagi jadi orang, jangan pelit. Ya, rezeki itu dibagi. Supaya berlipat ganda. Itu ya. Jadi orang jangan pelit-pelit coy. Mana. Oh, jukanya partentengan. Jangan pukul gue. Gue bercanda doang. Ih, gue udah bilang bercanda doang gitu loh. Payah banget sih dibilangin. Wah parah nih musuhnya nih, gak bisa diajak bercanda ini. Mati sih. Waduh lubunya hebat nih ya. Gue gak peduli, yang penting gue push. Bagus juga prinsipnya sih, jadi menang kita. Lumayan dapat duit. Gue gak gitu kaya karena gue gak main jungling. Jadi jungling itu gue gak dapat sama sekali dari tadi. Kayaknya gue harus bermanuver sekarang. Cuman gue sama Violet doang yang mati.
Dan kayaknya gue harus jungling ya. Ya gue udah bilang berapa kali, sampah. Oh, mati ah, jungling dulu lah, bodo amat lah. Yang penting gue kaya raya. Dimik gue gak sakit ya, 900 doang. Butuh lebih banyak nih dimiknya nih. Gue gak bisa beli item jungle, gue ganti dengan apa ya? Mungkin ganti dengan item lain. Ntar deh, ini mana gue boros banget teman-teman. Ini hero butuh mana banget. Gue butuh 900 rupiah untuk membeli Omni Arms. Itu bagus banget, cocok banget buat dia. Oke, oke. Dikit lagi. Oke, oke, jadi. Mana-mana musuhnya? Oke, oke, gak masalah. Kita akan memberikan mereka pelajaran. Pelajaran matematika, mana? KKN kita jauh ya. Kita bisa menang dengan mudah kayaknya. Tapi mana gue habis ini? Gue harus cepet-cepet. Kok gak ada damage ya? Gak sesakit dulu ya teman-teman ya. Gak sesakit yang sebelumnya. Teman kita ngekill lagi. Gue gak ada, apa namanya, gak ada membantu sama sekali gitu loh gue. Dari tadi cuman ngapain gue dari tadi? Peak man. Lumayan lah, kaya juga gue. Mana-mana? Buka kalau berani, buka. Sini malo, sini. Juka sini. Itu jangan paling depan, Violet. Jangan aliran jalan berputar ke depan, Violet. Oh, lubunya memberikan manuver. Violetnya mengajak abisal. Ini gimana nih kesimpulannya nih? Oh my god, did you see that? Tapi gak mati, sama aja, bego. Gak ngaruh. Yang kita butuhkan adalah ngekill, aduh. Mereka ngepush atas, ada yang mau abisal aja sana. Gue ngepush bawah. Kita pencar biar musuhnya bingung. Maksudnya bingung, mereka gak bisa dev teman-teman. Jukanya gak bisa berbuat banyak karena damage gue sakit banget ya. Oke, mantep banget ini Violetnya menyincir-nyincir tower. Mantep, jago dia. Oh my god, gue sampai bergetar ini badannya. Ngeliat tim gue. Oke, mana ini? Mau ngapain nih? Oh my god, what the hell. Gue sama sekali gak bisa gerak. Oh my god, what the hell man. Oh, udah lucu loh. Gila, dia manuver. Kayak di film-film. Aliran maju depan dia. Oke. Fix line yang paling cupu siapa ya? Paling cupu siapa ya? Jadi malu gue. Beban tim doang ini. Mati tim 5 kali. 3 kali gue. 2 kali Violet. Otak kemana ini? Enggak. Ini mati nih. Mati lu. Mampus. Mati dia. Hoki banget gue. Gak cuman gue yang tolol. Kocak ya, kena shutdown dia. Kayaknya jauh banget. Ini gue udah ngeliat musuhnya udah pasrah. Gue butuh buff biru, gue kekal nyuri dari Violet. Gue gak peduli sama sekali dengan kekalahan, kemenangan apalah itu. Terus kalau ada yang bilang, bang baju lu ganti bang. Sebenernya baju gue ganti sih, cuman beda warna doang. Kalau ini baju yang sama dengan giveaway, karena gue bikin videonya di hari yang bersamaan. Karena itulah kelemahannya dari apa namanya, facecam. Kalau kalian yang jeli pasti melihat, oh bajunya kok sama mulu ya. Iya, karena kita gak punya waktu. Gue pasti hajar. Karena gue bikin video juga gitu teman-teman. Hajar maksudnya gimana bang? Sehari 5 video gitu kalau bisa. Jadi gue gak capek. Bikin video dulu baru editing. Gitu ya. Oke. What the hell, boom. You got it, you, huh? Easy peasy like a piece of shit, man. Mana-mana sini. Aduh, jauh banget, cuk. Cuk, matiin, cuk. Bam. Gua kayak orang berak tapi menang. Gitu doang sih. Seru banget teman-teman ya main bareng gua ya. Jadi ini Wukong versi execute. Gua mainnya asal-asalan. Ini kalau misalnya gua mainnya berantakan banget. Gua paling rendah pasti poinnya. Kalau gua enggak pakai paling rendah berarti gua enggak paling cupu. Paling rendah enggak. Oh, paling rendah. Aduh, jadi gitu teman-teman ya, gameplay dengan Wukong yang seru banget bareng gua. Ini cuma main kocak-kocak aja. Semoga teman-teman terhibur ya. Gua berusaha untuk lebih ekspresif lagi ya. Dan ceritanya adalah seperti kucing yang mengeong, seperti itulah air yang mengalir gitu ya. Alamiah coy. Gak ada yang tahu. Terus hubungannya apa ya? Itu aja sih gameplay kali ini. Semoga teman-teman terhibur dan gua berusaha bakal bikin video kayak gini lagi. Semoga kalian lebih terhibur dengan video kali ini. And see you again in the next video. Bye bye.